sehat selalu ya. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang banten yang saya akan haturkan pada saat rainan tilem di Suria. Apa saja itu bantennya? Ayo ikuti saya terus. Sekarang saya akan membuat banten sode yang akan saya haturkan di Suria saat tilem. Ini ada buah pisang. Iya, ayo duduk. Ada buah markisa. Kemudian ada buah kesemek. Kesemek ini buahnya jarang-jarang ada ya. Kemudian ada nasi sode. Kemudian ada kacang saur dan telur. Ada jajan matahari dan jajan uminya ya. Kemudian ada jajan pai. Sampian soda. Tidak lupa dengan canang. Ini dia soda yang akan saya aturkan di Suria. Selain soda, saya juga akan membuat rake daupat. Ini ada buah pisang, ada buah markisa, ada buah kesemek juga. Kemudian ada tumpeng. Kemudian ada kacang saur, ada jajan uli, ada jajan matahari, ada jajan pai. Ingat ya, untuk buah-buahan jajannya itu sesuai dengan selera, sesuai dengan kemampuan kalian. Dan di sini ada tubungannya. Sampian tubungan juga sudah pernah saya buat. Ada canangnya. Selain canang rake daupat dan sode di Suria, juga saya akan menghaturkan. Di sini ada selain sode, ini juga saya akan membantan daksine, ada peras daksine, kemudian ada sode, ada rake daupan, dan di bawah pelinggih Suria saya akan menghaturkan segahan putih kuning. Ini tubungannya. Ini dia satu paket banten yang saya akan haturkan di pelinggih Suria. Jangan lupa subscribe, like, serta komentar positif, komentar yang membangun. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa terus ditonton ya videonya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Salam rahayu.